Ah, kita sekarang sedang bersibuk tumpu. Tak boleh kira dah boleh penyitat ini utus. Kita sibuk tumpu je. Ah, masih lagi berada di satu kawasan yang berumbu sebab hujan lebat eh. Ah, kita sekarang berada di Riverside. Ah, Riverside at Coast Desaru. Dan kita di bawah Jungle Wara. Ah, dan bersama saya tanya nama dulu lah. Nama apa? Anis. Anis nak tunjukkan demonstrasi yang saya pun entah tak tahu apa sebab saya Melaka. Jadi nak tunjukkan saya demonstrasi apa ni? Ini bunga rampai. So bunga rampai ni biasanya untuk majlis akikah ke, kenduri ke, macam itu. Bunga rampai. Saya tahu bunga rampai dengan lagu tahu lah. Tapi nak buat tu tak tahu. Jadi orang mandau ni yang jahatnya saya ni. Jadi saya nak belajar macam mana nak buat bunga rampai oleh orang-orang kampung menangani je daripada saru ni. Okay. So ada saya siap tunjuk cara ni. Bunga rampai ni dia hiris-hiris, nipis-nipis. Kalau boleh seripis-nipis je. Seripis-nipis. Okay. Bunga rampai dia potong pakai apa? Ada pisau. So kita ada pandan. Pandan. Then papa potong pisau dengan bunga-bunga. Oh. Bunga-bunga ni nak tambah warna. Tambah warna. Sebab kan hijau kan. So nak tambah putih, merah macam itu. Kenapa bunga pandan? Sebab pandan ni wangi. So bunga rampai ni memang nak wangi dia. Kita nak tengok dia potong-potong eh. Dia fokus dia potong-potong. Dia fokus dia potong-potong eh. Jadi dia dah potong halus-halus. Sebab lagi halus ni lagi wangi kan. Masa dia lagi kecil, lagi keluar bayi dia kan. Lagi halus ni lagi cantik lah orang kata. Kita tengok eh, dia potong halus. Jadi akan potong satu tangkai bunga rampai pandan ke bagaimana? Kalau majlis biasanya memang banyak-banyak. Ha, itu kumpul-kumpulkan macam itu. Satu macam batang je lah ya, pandan ni dia masukkan memberi bantuan kepada banyak bunga rampai. Berapa banyak bunga rampai dihasilkan lagi pantai pandan ni? Banyak. Ha, so biasa kalau majlis lagi banyak ni lah. Oh, cukup boleh. Mana biasa orang akan ambil banyak-banyak tu kan, saya ada tahu. Bunga rampai banyak guna kan, kadang tak cukup, kena ada rigil. Okey. Berapa tahun berkecimpung dalam bidang pekerjaan merampai? Mana ada. Dia yang dia kalau orang kampung, kalau maju memang pasti ni. So dah dari kecil memang dah diajar lah. Okey. Okay. Bila saya ni orang bandar. Tapi kalau saya orang kampung pun lagi baru tak buat sangat merampai. Tapi ada juga yang buat merampai orang lelaki. Ada orang kampung. Sebab merampai ni macam sinonim dengan persambungan-sambungan. Apa-apa acara orang kampung eh. Berapa ini adalah satu simbol baru yang wangi yang menandakan urusan kampung atau acara kampung. Macam kalau buat benda ni dia ramai-ramai, dia lebih mengeratkan hubungan silaturahim tau. Orang dalam semua macam duduk sini ramai-ramai, kumpul ramai-ramai buat. So macam best lah benda tu. So, kalau dah tak buat, dah tak dapat lembriahnya macam itu untuk majlis. Kalau dia buat dekat hutan juga FYP lah kata eh. Okay, right. So sebelum kita berusaha, dia tak ajak semua orang datang ke sini Riverside at Coast Desaru, Jalan Bebas dan Mewala. So jadi apa? Jomlah semua. Jomlah semua adik kakak abang-abang kalau nak rasai pengalaman macam mana nak buat bunga rampai ataupun nak nak tengok nature ke, boleh datang dekat Jungle Wala Desaru Coast. Jomlah ke diri datang ke Desaru.